Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajid lahu waliyan mursyid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat iman, Islam juga nikmat sehat walafiat. Dalam kondisi pandemi COVID-19, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat pandemi ini dan kita diberikan senantiasa kesehatan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua pihak, terutama Universitas Yarsi yang sudah membantu kami di Desa Ciseeng mendirikan taman baca masyarakat, yang tentunya ini sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kami. Peningkatan sumber daya manusia salah satunya adalah dengan membaca. Sebagaimana wahyu diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Maka tentu buku adalah sarana yang mendukung untuk peningkatan sumber daya manusia. Di masa pandemi, semua pendidikan dihentikan. Alhamdulillah dengan adanya taman baca masyarakat di pinggir Empang, siswa-siswa masyarakat kami sangat antusias memanfaatkan taman baca tersebut yang di dalamnya memiliki banyak koleksi buku keagamaan, sosial, politik, bahkan sampai dengan peningkatan mutu di pertanian dan perikanan. Yang kita tahu bahwa Desa Ciseeng memiliki potensi perikanan yang sangat luar biasa. Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut dikerjasamakan agar dapat langsung disentuh dan memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya atau di desa kami tentunya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.